Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami Basri Motor Channel. Oke, pada kesempatan hari ini di sini kita ini ada Noken As punya motor Supra ya. Ini kondisinya seperti ini nih, sudah aus parah nih. Ini bisa dilihat ya. Untuk tempernya juga aus seperti ini ya. Ini termakan. Udah parah sekali nih teman-teman. Nah ini untuk penyebabnya ya teman-teman, ini karena olinya nggak naik ya, nggak naik ke silinder head. Nah seperti ini nih. Ini jadi kondisinya yaitu olinya nggak naik ke sini nih. Nah bisa terlihat nih, nggak naik ke silinder head ya. Ini kering tutup klepnya itu ya. Jadi ini udah saya rakit, cuma oli nggak naik ke atas ya. Udah saya ganti Noken asnya dan templarnya. Nah ini kondisi pompa olinya ya teman-teman. Nah ini yang baru, bisa kita lihat, kita bandingkan. Nah yang baru masih ada giginya ya. Nah yang aus ini yang lama ya, gigi pompa olinya udah aus seperti ini, udah parah sekali ya teman-teman, bisa terlihat nih. Nah ini adalah penyebab dari oli yang enggak naik ke bagian silinder head. Oh ini cukup parah ya teman-teman, bisa terlihat nih. Ini udah saya lepas lebih bagian gigi pompa olinya, udah dilepas. Dan untuk cara melepasnya kita gunakan obeng min ya, obeng min kita ketok teman-teman di bagian besinya itu ya, terus kita tahan di bagian kopling sebelah kanan ya. Itu kita lepas dulu pompa olinya, kita lepas, terus kita tahan ya as yang ke gigi pompa oli, terus kita ketok teman-teman. Nah ini untuk yang baru dan yang lama ya, bisa kita lihat ini sangat fatal sekali teman-teman, mengakibatkan Noken asnya itu sampai termakan habis ya dengan templarnya. Nah oke teman-teman, mungkin sekian informasi dari saya ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.